Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel Benny lagi dari Xavier Max Grand Bekasi. Hari ini Benny akan mengajak teman-teman untuk melihat area ruko komersil di Grand Galaxy City Bekasi. Tapi seperti biasa sebelum mulai, jangan lupa klik like, subscribe, serta nyalakan lonceng untuk mendapatkan video update setiap minggunya. Hari ini kita melihat menelusuri jalanan dari Grand Galaxy City. Di sepanjang jalan ini, teman-teman bisa lihat begitu banyak tenant-tenant untuk kafe dan yang lainnya, memang sangat komersial sekali. Super lengkap, cuma ada di Grand Galaxy City Bekasi. Gerbang aja, kece pada ya. Yuk kita lihat unitnya, seperti apa dalamnya. Nah, ruko ini memang sangat bagus banget bangunannya aja, desainnya keren ya. Dua lantai setengah. Jadi teman-teman penasaran seperti apa dalamnya? Yuk. Nah, ruko ini sebelumnya tidak ada folding gate. Jadi pemilik sudah menambahkan folding gate dan begitu masuk sini sudah ada sekatan kaca untuk lobinya. Ini juga ditinggal, dan jangan lupa teman-teman, ini ruko dijual dan disewakan. Lebarnya 4,5 meter, lantainya granit dan sudah dipasang kaca-kaca untuk office di lantai 1. Sudah ada AC-nya loh guys. Jadi tinggal masuk aja. Dan rukonya ini bagus banget. Bersih dan terawat. Kabar baiknya sumurnya sudah didalamkan sampai dengan 40 meter. Jadi nggak usah bingung takut kering atau kurang air. Toiletnya juga sangat bersih. Dan ruko ini memang sangat dirawat sama pemiliknya. Yuk, sekarang kita lihat ke lantai 2. Nah, ruko ini teman-teman sebelumnya pernah dihuni, jadi sudah disediakan sekat-sekat seperti ini. Ini ditinggal. Jadi kalau teman-teman membuka untuk usaha atau office di lantai 1, di lantai 2 ini tinggal masuk saja. Coba lihat, ruko di sini sangat penuh dan ramai. Tuh, ramai ya luarnya. Dan semuanya hampir terisi full. Bisa dilihat, masih bagus banget. Di lantai 2 kamar mandinya pun juga ada 1, jadi bisa untuk tamu atau bekerja di lantai 2 pun sudah ada tersedia. Nah, railing tangganya pun kalau yang normalnya tidak ada kayunya, sekarang pemilik juga sudah menambahkan aksen kayu pada handle railing tangganya. Bagus ya, sangat apik sekali. Di lantai 2 setengahnya hanya sebagian yang ada, karena sebagian lagi untuk area belakang. Nah, ini area di lantai ketiganya atau lantai 2 setengahnya ini cukup besar. Dan ruko ini memang panjang ke belakangnya 12 meter. Nah, di bagian atapnya sudah ada torennya. Jadi, gak usah khawatir kalau airnya kekurangan, sudah ada toren dan sudah di dalam. Nah, ruko ini memang sangat strategis, ditawarkan bisa disewa atau dijual. Hubungin Benny sekarang juga sebelum kehabisan. Tunggu.